Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita ke masalah problem yang sehari-hari yang menentukan, masalahnya ringan tapi sangat fatal atau vital, dan ini adalah merupakan persendian dari seluruh ritme kehidupan hati dan zahir, batin dan zahir. Masalahnya itu apa? Masalahnya adalah sholat. Bagaimana mengatasi anak yang bandel sholat atau kita sendiri yang bandel sholat? Banyak kejadian kasus ya, santri-santri yang kurang serius dulu ketika mondok, itu ketika pulang sholatnya aras-arasan itu banyak. Dan ini Buya sendiri sering mendengar keluhan orang tua, itu problemnya adalah ketika membangunkan anaknya sholat subuh. Itu sulit sekali. Sholat subuh itu sulit, berat itu. Itu yang ngomong ini ustadz, ngajar TPQ tapi gak mondok anaknya kayaknya, emang sekolah SMA. Jadi subuh itu sudah jadi dari mulai SD sampai SMA itu belum berhasil membangun sholat subuh. Artinya subuh itu gak bangun sendiri, itu masalah. Sholat subuh itu adalah sholat yang menentukan keimanan seseorang. Tidak mungkin orang yang bahasa kasarnya itu rusak ya, atau mungkin bahasa kasarnya lagi bejat gitu ya, bahasa parahnya lagi itu apa, buandel pokoknya, itu rajin sholat subuh gak mungkin. Sholat subuh itu mempunyai kesimewaan dalam Al-Quran. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ulama mengatakan Qur'an al-fajr itu sholat subuh. Kenapa kok Qur'an disebut Qur'an? Karena sholat subuh itu mesti baca Qur'an. Ini rata-rata mufasir banyak, tapi ada yang mengatakan Qur'an ya bacaan Qur'an kita itu. Mashhuda tadinya apa? Disaksikan oleh malaikat. Loh, bukankah zuhur juga disaksikan malaikat? Iya, zuhur juga disaksikan malaikat. Tapi kalau subuh itu yang menyaksikan malaikat subuh dan malaikat pagi dan malaikat sore. Malaikat sore dan pagi itu kumpulnya di waktu subuh. Kumpul, lalu yang subuh naik. Yang sore malaikat sore naik, yang subuh sip ganti sip-sipan itu. Itu Sahih Bukhari itu. Lah malaikat sore kapan kumpulnya? Salat asar. Ya jitami malaikatus subhi wa malaikatul asri, atau ada Sahih Bukhari sudah dibaca Buya itu. Jadi kalau subuh itu dua malaikat kumpul menyaksikan orang beriman. Lah kalau sore berkumpul juga asar, maka hafizu ala sholawati wassalatil wusta, salat pertengahan. Wusta itu para mufasir banyak yang menafsirkan salat asar. Jadi itu yang menentukan. Jadi banyak orang itu mengeluhkan sholatnya. Jadi kalau kalian mau mengukur keimanan, lihat di sholatnya. Kalau nggak sholat, oh, problem besar. Itu sudah hatinya sesak itu pasti, nggak pakai nggak. Orang yang tidak menjaga sholatnya dipastikan hidupnya sesak, nafasnya, dadanya, sumpek pikirannya, gelap hidupnya, pandangannya, tidak berkah langkahnya, dan sulit semrawut urusannya pasti. Lah, sholat ini, makanya sholat itu dikatakan sebagai tiang agama. Penentuan orang itu di sholatnya. Tapi bagaimanakah mengatasi sulit malas sholat? Lah itu juga ada masalahnya. Ada solusinya. Solusinya adalah yang paling mudah ya. Yang paling mudah adalah dengan membaca doa. Doa ini dibaca. Buktikan sebelum 40 hari yang malas insya Allah gak malas. Buktikan saja. Ya, tinggal buktikan saja. Kalau enggak terbukti bisa langsung japri atau di komentar. Iya. 40 hari betul-betul dibaca di salat. Doa apa ini? Bacakan doa ini. Doa ini dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini adabnya. Doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu doanya di situ. Kalau Buya bacanya tak teruskan karena kan masih satu ayat, itu satu ayat terakhir, tapi ada lagi ayat yang sampingnya, itu doanya Ibrahim.
Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu dua ayat yang gandeng. Kalau doanya itu ya cukup Rabbana wa taqabbal du'a, sudah selesai mestinya. Tapi nanggung kari titik. Kenapa? Karena kan doanya bagus, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu baca doa itu. Baca dari salat. Kalau dosis apa, kalau sangat malas 3 kali, kalau setengah-setengah malas sekali insya Allah. 40 hari sebelum 40 hari sudah sergap sholat itu. Buktikan. Yang malas-malas, anak malas bandel baca ini. Punya anak buandel, disuruh satu repot baca ini orang tuanya. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat dan keturunan saya. Itu artinya. Jadi besok kalau kamu punya anak buandel, itu baca doa ini. Sholatnya repot lo ya, baca doa ini. Baca doa ini. Tapi ya tetap kok sudah baca doa kok masih repot. Uangnya dari mana, halal apa enggak? Kalau masih bandel sama orang tua, durhaka apa tidak? Kalau masih bandel ada hak orang apa enggak yang diambil? Nah, itu. Punya masalah enggak sama orang? Hasud enggak? Nah, itu masalah besar itu. Makanya sudah sangat populer kalau orang kepingin husnul khotimah, dia harus husnudzon sama orang. Itu artinya apa? Enggak boleh dalam hatinya itu ada rasa gerundil sama orang. Kalau jelas-jelas salah, jelas-jelas di mata saya itu dia salah, menyakiti saya, menghina saya, ya mencaci saya, ya maafkan, namanya orang punya salah. Siapa tahu dia itu menyesal setelahnya. Ya, atau jangan-jangan kamu memang menjengkelkan, kamu aja enggak ngerasa, kan gitu. Dan itu adalah lisan dia, itu risalah dari Allah, apa risalah itu peringatan dari Allah lewat lisan dia. Kan begitu. Jadi sebenarnya di sana. Jadi baca doa ini, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini juga terapi yang sangat manjur bagi orang-orang yang sering qodoan. nanti kebelasan terus balik-balik baca doa ini. Sering lo ya. Kalau sekali-sekali manusiawi. Manusia itu bukan berarti ya sekali-sekali itu maksudnya 5 tahun sekali gitu, bukan kok 5 hari sekali. Oh, ikat jari Buya sekali-sekali. Misalkan sekali-sekali itu 5 tahun sekali, 10 tahun sekali itu maksudnya, bukan kok 1 minggu sekali. Kok kata kayak terapi pil lah. Ya, Rasulullah sendiri pernah telat sholat subuhnya, ketiduran. Lalu muncullah hadis man nama an sholatin fal yusalliha idza dzakaroha. Barang siapa yang ketiduran enggak sholat, segera sholat ketika dia ingat. Kata Rasulullah. Rasulullah rek. Sahabat Bilal yang jaga, sahabat Bilal juga ketiduran. Loh, kok ketiduran sampai kesiangan? Sholat qodoan Rasulullah. Hadis itu. Ada Buya bacanya dalam kitab Al-Fiqhu Salmadilatu. Saya Wazuh Haili. Ada di situ. Ya kitab Ahli Sunnah ada, cuma Buya lupa rawahu siapa itu. Tapi di kitab itu ada, itulah dalilnya qodoan. Apa qodoan itu di situ dalilnya. Biasanya jadi yang suka qodoan, sering qodoan, malas, sulit sholat itu ya, enggak greget blas, nunggu dibangunkan, baca doa ini. Obat yang sangat ampuh ini. Ya, juga untuk anakmu. Ada cerita. Tadi gue nyari sumbernya enggak ketemu. Sudah kehapus apa gimana? Ada cerita ini. Anaknya itu kelas 6 SD atau gimana, ini di Arab kayaknya ceritanya. Anak itu suruh sholat itu ngamuk-ngamuk. Jadi kalau disuruh sholat itu mesti marah-marah. SD masih anak MI. Seingat dia di MI, perempuan. Anak kecil itu suruh marah-marah. Bahas pokoknya marah-marah suruh sholat. Tapi dia itu sumpah akhirnya. Tanya temennya. Lihat temennya itu anak temennya kok sholat itu sergap gitu ya. Rajin sholat gitu. Tanya akhirnya. Anak saya kok sulit disuruh sholat. Kalau anak disuruh sholat rek, ikut parenting 5 kali workshop gak bisa itu. Betul. Belum tentu maksudnya, enggak jaminan nanti kakaknya workshop itu penting, parenting itu penting. Tapi kalau sudah ikut parenting, belum jamin dia itu bisa bagus sholatnya. Karena faktor itu banyak. Kan tadi, orang berbuat itu bukan karena otaknya, tapi karena hatinya. Ya kan? Materi kejujuran dalam Al-Quran dan hadis. Dia sendiri materinya malah nyontek, ngerpek. Apa, copy paste. Kan jelas itu, enggak, bukan dari otak, dari hati orang berbuat. Dia itu akhirnya temannya, gimana rahasia kok anakmu bisa rajin sholat gak pakai disuruh? Apa rahasianya? Saya setiap sholat selalu baca doa, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu anak saya sebelum dewasa balik sudah rajin sholat. Rahasianya apa? Saya sebelum menikah sudah baca doa ini. Wah, luar biasa.
lalu dipraktekkan sama anak yang buandel ini. Subhanallah, rek, dia kaget setengah mati. Setelah baca doa mungkin sekitar seminggu, ternyata anaknya yang bangunkan mbahnya sholat subuh. Bayangkan. Ini doa dahsyat ini. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu meninggalkan istri anaknya di lembah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ditinggalkan anaknya, perintah Allah, wahyu dari Allah itu. Putranya Nabi Ismail masih kecil ditinggalkan di gunung ghairi dzi zar'in. Enggak ada tanaman, enggak ada tumbuhan, enggak ada orang, enggak ada kehidupan, ditinggalkan. Rabbana liyuqimus shalah. Untuk salat saja. Dan sholat menentukan segala-galanya. Kalau kamu sudah sholat, wa'mur ahlaka bis sholati wasqabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Sholat tok enggak usah mikir rezeki. Nah, nunarzuquk, aku sing ngasih rezeki. Wasqabir 'alaiha, sing sabar. Malas-malas tancap apa paksa. Itu. Dan rahasia yang kedua supaya enggak mau sholat wajib apa? Harus dipaksa sholat sunnah qobliyah, Pak dia. Setahu Buya lo ini ya. Tidak ada kekasihnya Allah kecuali dia ini sangat menikmati sholatnya dan kecanduan sholat dan senang berlama-lama ketika sholat dan punya banyak amalan sholat sunnah. Setahu Buya lo ini. Setahu Buya ini. Seperti kayak Habib Ja'far Al-Kahf itu. Itu kan wali majelis biar rahmatullah sudah almarhum barusan. Itu kan ada yang melihat di kamar sholat. Sholat terus. Buya ketemu dia denger sih ngomong, saya setiap hari sholat yang puluh rakaat setiap malam. Yang bin Hambal setiap hari sholat sasrokaat. Kalau sakit 80. Imam Al-Haddad yang nulis ini apa? Pengarang Radul Haddad sama Radul Latif. Kitabnya banyak sekali. Itu kalau sebelum kuliah, sebelum sekolah, sebelum mencari ilmu, sambil nunggu gurunya, sholat 40 rakaat. Kebiasaannya. Itu amalannya para awliya itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Rasulullah kalau faza'u amrun, apa idza hamma amrun hazaba amrun faza ila shalah, ada masalah salat, sebelum bepergian sunnah salat, datang sunnah salat, mau ujian salat, mau apa saja salat, mau khitbah ngelamar salat, mau nikah salat, sebelum kan kemarin kita ajarkan ya, sebelum dukul habis akad nikah, sebelum masuk kamar, sebelum sudah masuk kamar sudah masuk salat dulu, salat terus rek, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, masuk kos sholat dulu Allah. Loh iya, masuk rumah sholat dulu. Sholat ini luar biasa. Ya kan? Ini yang banyak orang lupa kadang-kadang. Ya, masya Allah rek. Kalau kalian sholat malam, malam sholat. Tapi itu dulu yang ya, jam 10 sudah tidur ya. Bangun malam sholat, baca Quran. Subhanallah, kenikmatan tidak ada tandingannya. Mengalahkan semua kenikmatan di dunia kalau kamu sudah merasakan. Kamu merasa paling enak apa? Lakoni. Gak ada kenikmatan melebihi kenikmatan baca Quran di malam hari dengan Allah khusyuk khudur hatinya. Sudah lupa segala-galanya, hanya Allah yang ada. Kenikmatannya gak ada bandingannya. Andaikan doa-doamu sama Allah gak diijabah, andaikan, tapi mesti diijabah. Sudah cukuplah kenikmatan sebagai ijabah dari usahamu itu. Nah ini gak ada bisa merasakan kecuali orang yang merasakannya. Maka ulama-ulama itu mengatakan andaikan para raja-raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan, sungguh mereka akan merebutnya meskipun dengan pedang dan peperangan serta pertumpahan darah. Karena mereka enggak tahu saja, sehingga mereka itu berperang demi harta, kedudukan, jabatan. Kalau sudah merasakan kenikmatan salat, kenikmatan munajat dia kepada Allah waktu salat, ya sudah selesai, enggak ada artinya itu semua. Yang penting saya bisa salat takbir, baca Quran, subhanallah. Kita melihat dunia, menghadapi dunia, membuka mata, ya kan? Kemudian kita menyambut sinar matahari itu dengan hati bahagia, lapang. Sholat subuhnya terang. Tidak dibangunkan, sudah bangun sendiri. Subhanallah. Orang itu, coba tanya Amin itu. Kalau bisa tahajud, melek dewi gak pakai alarm. Setengah empat terus mesti. Jam 3, jam 3 terus itu. Meskipun capek. Cuma kalau capek kan tinggal, aduh gak kuat. Gitu aja kan. Tapi masih melek. Ya tergantung tidurnya. Kalau jam 2 ya agak repot kan jam 3. Ya bisa bablas gitu. Tapi kalau normal-normal meskipun terlambat 1 jam, meskipun biasanya jam 10 tidur ya, jam 11 tidur tetap jam 3 bisa bangun. Tapi tetap besoknya capek sekali karena kan tubuh butuh istirahat. Paham ya? Itu namanya ada nur di hati kita, ada malaikat yang standby bangunkan kita. Dengan caranya Allah sendiri. Caranya gimana? Paksa dulu, jangan langsung kok enggak ada malaikat yang bangunin saya.
Kamu dibangunin nggak mau awalnya itu, malaikat sudah meninggalkan. Paham enggak? Ya kan, datangkan malaikat dengan hati yang baik, pakai alarm. Ya kalau mau temennya, atau pakai doa ini, la ilaha illallah 7 kali tepan nafas, Muhammadur Rasulullah yang sampai Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah SAW. Yes. Ya Allah, jam 1 lebih 5 menit bangun. Cuma bangun tuh, tapi bangunnya ini artinya matanya melek, tapi bangunnya enggak, ini tergantung imanmu. Kalau imannya baik ya bangun, kalau ini enggak baik ya mek ngene tok melek. Ya, yang penting kekuatan hati. Wes salat rek, salat ini jadikan patokan utama. Doanya Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Buktikan. Mulai sekarang dibaca. Itu juga termasuk wasilah mendapatkan istri yang solehah. Karena enggak mungkin anak bisa rajin sholat kalau ibunya enggak solehah. Ini namanya magnet tidak langsung. Wow. Oh ya. Baca doa itu di salat. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jangan lupa Rabbi ja'alna, Rabbi ja'alni meskipun banyak orang. Rabbana ighfirli, Rabbana ighfirli. Quran itu begitu. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kenapa dibaca itu bagus, Saudara? Mendoakan orang tua itu jamin rezekimu enggak macet. Kalau ada anak, kalau rezekinya macet, tanya, sudah doakan orang tua? Kadang-kadang ya, pantas macet. Jangan sampai lupa mendoakan orang tua. Kalau kamu mendoakan orang mukmin semuanya, maka satu mukmin satu kebaikan. Kalau 5 miliar mukmin sudah 5 miliar kebaikan. Jadi kalau mau dapat kebaikan gampang. Rabbi ghafir wal mu'minin. Wis, banyak itu sudah. Wisat berapa juta kaum mukmin itu. Faham tak? Gampang. Cuma hilangi gampang. Kita mah gampang hilangi. Kan kamu kalkulasi apa kontraktor ya, artinya prosesnya itu terlalu perhitungan ya, nanti kamu mau riba hilang lagi ya kan, karena kan nggak merasuk itu. Kalau banyak karena Allah kan bisa, mau riba tahan, nggak mau. Tapi kalau hanya sekali karena cari pahala, mau hilangnya cepat, mudah cepat mendapatkan, cepat hilang. Seperti yang mudah dapat mudah hilang tuh bisa. Tapi ya insya Allah kita tidak hanya karena pahala, tapi juga karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wis, itulah koni, buktikan, amalkan, ingat-ingat dan wariskan ke anak cucu kita semua. Oke ya, itulah rahasia mengatasi anak bandel, diri bandel, malas sholat, jarang sholat, tidak punya komitmen untuk bangun subuh secara mandiri. Oke, saya kira demikian ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.